Ya, kata itulah Syekh Mubarak Furi dalam syarah pada Tuhfah. Dia kata apa? Al-masjidu lil mu'mini kal ma'i lis samak. Masjid ni bagi orang mukmin seperti ikan kepada air kepada ikan. Maknanya jinak kita dengan masjid. Tak sekelik kalau boleh. Mari semaya satu zikir sampai petang. Balik minum air sekejap, mandi-mandi, mari pula. Maghrib tunggu isya. Ni setengah orang ni lepas maghrib dia kelik lagi. Ah, kata tak boleh eh. Musim-musim peralihan ni nak kelik tengok berita perdana. Apa dia kita berita perdana dah. Kelik setengah malam boleh juga. Tapi masa tu nak tengoknya kisah apa? Kita seduk di masjid. Rugi ke tak rugi? Wahwa lil munafiqi. Dengar ni bahaya ni. Kata di Mubarak Furi, wahwa lil munafiqi kal qafasi lit tayr. Orang bagi orang mukmin, masjid ini seperti sarang pada burung. Eh, burung duduk lama tu sarang dia. Burung. Dia kelik pagi tak tu mas tak kelik dah gelak kare baru kelik. Mana kita naklah biar kita dengan masjid ni macam ikan dengan air, jinak, boleh duduk masjid berasa segar, sehat molek. Zikirnya berjalan sungguh-sungguh. Alhamdulillah dah. Jangan buat macam buruk dengan sarang. Mari tubik pagi kelik gelap. Ataupun macam pengurusi masjid kata, kita dengan masjid ni kan macam kapal selam. Timbulnya sekali, tenggelamnya lama. Rugi tak rugi? Masya Allah, tabarakallah.